Alhamdulillah. Lepas saya kerja sejak tahun 1993. So nak menjaga mualaf, nak mensantui ni memang macam-macam cabaran dugaan lah. So where you go and see, ada yang okey, ada yang saya ambil banyak kategori dan ada berapa bangsa juga. So ada rumah saya tak pernah pergi juga, kita kena cari, mesti kena search. Dan ada ibu tunggal, ada bapa tunggal dan sebagainya lah. Paling jauh Bertam, Malim. Paling dekat sini lah Bukit Batu. Yeah, the nearest. So kita pergi Bukit Batu, lepas tu kita pergi ke Padang Temu. Padang Temu budak Serani, dia masuk Islam di Negeri Sembilan tapi suami orang Melaka. Dia pun baru bersalin, kebetulan 2 months if I not mistaken. Nah, itu saya pilih dia, saya pun tak pernah ziarah. Dan after that we go to Bukit Cina. Bapa tunggal, ada anak seorang intelligent, study in KL. Dia ni mengumpul semua barang-barang antik untuk dijual. Pandai dia. Dan tengok dia ada simpan ke tak. Then after that kita ada 2 orang Dayak Muslim. Dayak Muslim ni dia from Sarawak. Sarawak kan macam-macam etnik. So di Melaka memang ramai. Di Melaka pun ada Persatuan Dayak Muslim Melaka, dipengerusi oleh Puan Mia, lecturer. Saya Suraida ambil kos kejururawatan. Hari ini kita nak buat program ziarah kasih di rumah-rumah yang telah dipilih lah. So sekarang saya bersama dengan seorang dari Persatuan Baptis, Puan Aisyah. Saya akan tanya sedikit, sempat sedikit lah soalan pada Puan. Assalamualaikum Puan, saya Suraida. Hari ini kita nak pergi ke rumah-rumah yang terpilih, yang dari segi apa ya Puan, tujuan kita nak pergi ke ziarah. Berapa kali selalu kalau kita nak dari kalangan saudara baru lah, ada Dayak, ada Muslim, India Muslim. Kira semua mereka, mualaf lah. Semua mualaf. Tujuan utama kita nak pergi ziarah ni untuk apa ya Puan? Kira macam mereka ni orang perlu ziarah juga lah sebab dia saudara baru. Mungkin ada yang lama tak datang kelas. Selalu di area mana? Pergi ziarah macam ni mungkin dia pergi. Nanti dia thank you.
contoh dia orang betul-betul nak, kalau nak masuk Islam, kita nak suruh dia belajar dulu pasal agama Islam ni sedikit asas, lepas tu baru kita boleh berislamkan dia. Sebab sikit banyak kalau dia terus masuk, dia nanti macam takut dia terperanjat ke apa kan. Sebab kita nak betul-betul dia mendalami Islam ni. Baru kita, kalau dia tahu asas lebih sikit, baru kita bawa dia masuk Islam kan. Ada banyak acara apa, dia punya apa, cara-cara dia lagi lah. Kita nak macam tu. Kita tak nak on the spot, dia tak tahu kosong, teruk masa tak nak. Biar dia kenal sikit banyak lah. Okay, terima kasih. So boleh tak terangkan sikit tak pasal background Halimah? Dia masalahnya dia memang, situasi dia memang susah lah kan. Tapi lepas tu dia dah kekeram macam tu keadaan keluarga dia. Lepas tu pula dia menimpa masalah dengan anak dia. Anak dia jatuh daripada tingkat 2 ke dia, saya tak pasti lagi. Tapi anak dia tidak boleh buat apa-apa, cuma dia terbaring saja. Dia susah lah jadi dia. Dia memerlukan dalam seminggu tu yang susu yang masuk yang mahal tu. Dia perlukan tiup tu. Dia memerlukan susu tu. Dia bekerja? Dia tak bekerja. Dia tak bekerja? Kerja. Suami? Suami tu kita tahu lah, sebab kita, saya pun benda ni, kes ni baru kita dapat. Oh, ni paling fresh ni? Baru dalam ni yang ada orang yang lain. Dia kes macam ni ada setiap orang jaga dia. Ada ustazah tu, tapi ustazah tu maksudnya kalau tak dapat jumpa sebab dia mengajar. Dia tahu selanjutnya kes dia. Maksudnya ya, dia duduk berdua je dengan anak dia? Tak ada, dia ada keluarga dia. Oh, dengan keluarga sekali lagi. Kalau kita nak tahu selanjutnya, nanti kita ke sana, nanti kita tahu dia punya apa yang betul-betul yang berlaku. Okey, jom.